Ya ini dia teman-teman, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada Melan Ahmad dan Guswanto dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Keduanya mendapatkan plakat, laptop, dan uang sebesar Rp 100 juta. Seperti apa ya teman-teman? Ya ini dia teman-teman, Kamis 28 November 2024, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada Melan Ahmad dan Guswanto dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Terlihat Presiden Prabowo memberikan penghargaan didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam acara yang digelar Velodrome Rawamangun, Jakarta. Seperti diketahui, Melan Ahmad dikenal sebagai Mbah Guru Matematika lantaran kontennya di TikTok. Konten yang dibuat oleh Mbah Guru Matematika mampu membantu banyak murid yang kesulitan belajar matematika. Sementara Guswanto merupakan guru yang mengajar di SD Negeri Kayung Pia Siki, berjasa mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah. Dalam perjuangan pun mendidik melalui konten TikTok dan mengajar di SD Negeri, keduanya mendapatkan plakat, laptop, dan uang sebesar Rp 100 juta rupiah. Sebagai bentuk rasa terima kasih yang tak terhingga, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan memberikan apresiasi kepada guru-guru hebat yang telah memberikan inovasi, inspirasi, dan semangat tak terhingga untuk pendidikan Indonesia dalam Anugerah Guru Hebat Indonesia 2024. Mereka mengabdikan hidup untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Melan Ahmad atau dikenal sebagai Mbah Guru Matematika. Meski sudah berusia 80 tahun, Mbah Melan aktif mengajar matematika dengan memanfaatkan sosial media. Berkat dedikasinya, banyak siswa lebih muda mengikuti pembelajaran, meningkatnya nilai matematika di sekolah hingga diterima SPMB. Berikutnya, Bapak Guswanto SPD merupakan guru SD Negeri Kayung Pia, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Guswanto mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah karena membantu orang tuanya berkebun. Dengan hormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti, mohon berkenan memberikan apresiasi kepada para guru hebat Indonesia. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, selain plakat, diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Mohon berkenan untuk berfoto bersama.
Mohon izin kami akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Selesai.